kualitas dari tim ini kita bisa menyelesaikan proyek Borneo. Walaupun kita agak telat lah ya, bukan agak telat, kita telat. Tetapi ini menjadi evaluasi kita bahwa kita perlu lebih solid lagi. Saya masih berusaha kita akan dapatkan proyek-proyek yang sejenis ini dalam waktu dekat ini. Jadi mungkin dengan berkaca dari proyek yang saat ini, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Dan saya mengucap syukur, syukur alhamdulillah bahwa selama kejadian, apa selama proyek ini berlangsung tidak ada kejadian dari seperti injury yang parah dan tidak ada permasalahan di kapal yang begitu mendasar, sehingga ini merupakan apresiasi yang kita berikan kepada teman-teman sekalian. Dan untuk sendiri saya sangat terima kasih juga kita aman selama proyek batu, dan ini harus tetap kita pertahankan untuk menjaga kredibilitas kita di mata owner, di mata customer untuk yang kedepannya. Kemudian kepada teman-teman yang mungkin masih banyak yang mungkin masih belum memakai safety, saya akan lebih mendasari kepada safety karena proyek-proyek depan semua itu bila safety-nya lolos kita akan mendapatkan proyek, dan mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua dari ini marketing, dari ini produksi, itu bila menjadi satu akan menjadikan PT PAL ini lebih jaya lagi, lebih hebat lagi. Customer bisa satisfied atau puas untuk apa menerima pekerjaan kita. Amen. Saya kira dari saya cukup, terima kasih dari teman-teman semua sudah mensukseskan proyek Borneo Indah dan Kesutima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat,
yang kami cintai, semua rekan, semua kontraktor, dan semua hadirin yang hadir pada siang hari ini di kapal Borneo. Yang pertama menyerahkan kepada Tuhan rasa syukur dan bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, atas karunia-Nya, kita semua dilimpahkan rahmat anugerah untuk bisa berkumpul